Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Joshua. Kali ini saya mau unboxing dan review sebuah barang. Dan barang ini cocok banget buat kalian-kalian yang suka masak. Nah, terutama para pemusik yang suka masak nih. Nah, ini sangat membantu banget. Nah, apa itu barangnya? Kita lihat dulu ya. Tada! Ini dia. Ini adalah chopper ya. Chopper dari merek apa ya, kita lihat Mitochiba. Nah, ini cocok banget buat kalian khususnya para pemusik yang suka masak karena ini sangat membantu sekali ya. Ini adalah semacam ya pemotong ya, atau yang bisa menghaluskan berbagai macam hal seperti bumbu dapur ya, seperti juga bisa jadi bikin jus dan lain-lain ya. Jadi ini multifungsi banget teman-teman. Ya, jadi kita unboxing dulu. Pengen tahu seperti apa isinya dan kita review nanti seperti apa fungsi-fungsinya dan lain sebagainya. Oke, guys. Check it out. Oke, sekarang kita unboxing dulu chopper dari Mitochiba ini. Kita lihat di dalamnya seperti apa sih bentuknya. Tada! Nah, di sini terlihat ya ada buku sakti nih, buku sakti, kitab suci. Kitab sucinya ada apa saja, kita coba cek ya. Yang penting saja biar lebih aman. Oh, nggak usah. Nah, di sini ada ya buku panduan dari Mitochiba. Di sini bisa dikasih tahu cara-caranya ya. Lalu di sini kartu garansi ya, jelas kartu garansinya dari Mitochiba. Lalu ini ada kayak semacam cara-cara membuat ya makanan-makanan ya, buku dari Mitochiba ini ada panduan ya, membuat jus, membuat bakso dan bumbu-bumbu dapur lainnya menggunakan chopper Mitochiba. Lalu, wah ini dia. Ini yang paling penting, ini blade-nya ya. Pisaunya dia ada tiga lapis triple blade ya. Jadi sangat tajam sekali nih. Sudah pasti halus ya. Blade-nya ini masih dilindungin ya, tinggal dibuka ini. Kabelnya sudah langsung. Nah, ini buat nanti dimasukin ke Mitochibanya kali ya. Buat stand-nya kalau tidak salah ya. Kita lihat. Oh, ini penutupnya. Guys. Oh, ini yang kecilnya ya. Ini ada dua jenis kayaknya. Ada yang 3 blade, ada yang 2 blade ya. Ini yang kecil. Oke. Juga buat yang kecilnya untuk stand-nya ya. Ya. Stand-nya atau apa ya? Aku kurang tahu juga sih. Yang pasti bagian daripada ini tutupnya ya. Ini yang besar ini. Ah, ini mesinnya nih. Ini guys. Ini mesinnya, otaknya ya di sini. Ya. Kita buka dulu ya, seperti apa sih kalian. Nanti ya kita buka. Ini tempatnya ya, ada ukurannya ya, 2000 mili paling tinggi, ada 760, ada 500, ada 250 mili sedikit ya. Oke, jelas di sini ada bisa buat bumbu dapur, buat ikan, daging, jus, bakso atau meatball, kue bolu cake. Jadi
ada berbagai jenis yang bisa diolah di chuper Itochiba. Ya, mulai dari bumbu dapur sampai bikin kue ya. Ikan, daging, semua, jus, lengkap nih. Jadi fungsinya sangat banyak. Sekarang kita ini perkatnya ya, mungkin. Oke, ini adalah isi daripada Itochiba chuper ya. Jadi di sini ada motornya ya, pusat penggeraknya dari Itochiba. Lalu di sini ada blade-nya ya, pisaunya khusus yang ukuran besar, ada 3 blade. Ya, 3 blade ini buat yang ini, yang besar. Lalu khusus ukuran yang kecil ada 2 blade ya. Nah, biasanya yang ini buat bumbu. Nah. Lalu untuk ukuran besar ada pengocok ya. Ini semacam stand ya. Jadi dia muter buat ngocok telur dan lain-lain. Lalu untuk yang ukuran kecil juga ada pengocoknya ya. Ini. Kemudian tutupnya dan buku garansi cara panduannya memasang, dan ini adalah cara membuat beberapa makanan ya, bikin kue dan lain-lain. Oke, bagaimana cara memasang untuk yang besar ya, kita coba. Pertama, cara memasangnya adalah kita ambil kotorannya. Nah, di sini ada ukuran dari 250 mm sampai 2000 mm ya. Oke. Jadi ini yang fungsi pertama daripada yang besar. Kita masukkan ke sini ya, diulangi lagi, lalu masukkan tutupnya. Ya. Oke, lalu ini. Ya, ini harus masuk ke dalam, jangan goyang-goyang begini ya, harus benar-benar masuk. Kita cari selanya sampai masuk ke dalam. Nah, dah. Oke. Bagaimana dengan yang kecil? Yang kecil sama. Nah, ingat ya, yang ini buat di bawah, terbalik. Nah, seperti ini. Ini tutupnya. Nah, ini tutupnya. Sama, ini cuma 2. Kalau itu 3 ya. Masukkan ke sini. Atau kalau misalkan kita mau pemutar atau pengocok, hanya ini mengocok ya, pakai yang ini ya, guys. Sama, tinggal mau yang mana kita gunakan. Misalkan ini kita copot dulu ini ya. Ini tutup pelindungnya supaya bisa digunakan pisaunya. Rapat ini, kita ambil, kita masukkan di sini. Sampai masuk ya guys, masih goyang. Dia harus sampai. Nah, jadi nanti kita tinggal pencet, dia akan muter. Pencet itu tekan gini, ya. Nah. Oke guys, seperti inilah fungsi daripada Itochiba adalah bisa menggunakan untuk bumbu supaya jadi halus ya. Terus bisa juga buat daging, buat ikan ya. Jadi lebih halus, buat jus ya, bikin kue dan lain-lain, karena dia ada pengocoknya ya. Jadi lebih halus ya, kalau kita kocok manual itu mungkin posisinya nggak cepat ya, lama. Kalau ini lebih cepat karena dibantu oleh motor penggerak dan pisau ya. Ada yang 3 lapis, ada yang 2. Dan magic chuper dari Itochiba ini buat saya adalah mempunyai fungsi yang fleksibel ya, jadi kita bisa menggunakan banyak hal untuk alat ini. Oke teman-teman, demikian review Itochiba chuper dari saya, kiranya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di komen. Jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng, jadi kalau ada video baru kita akan beritahu kalian. Oke, God bless you, bye bye.